Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian akhirnya selesai juga membuat pil darah. Pil yang dia buat ini, itu adalah pil tingkat ke-9, itu berarti, Lin Tian sekarang adalah seorang alkemis tingkat 9. Sebaiknya aku istirahat sebentar, ucap Lin Tian, dia terlihat agak kelelahan, karena dia telah membuat pil tingkat ke-9 untuk pertama kalinya. Dia beristirahat untuk beberapa jam, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya, di saat dia membuka pintu, dia melihat ada anak kecil yang sedang duduk di lantai dengan mata tertutup. Ketika melihat anak itu, Lin Tian sedikit tersenyum, lalu dia mengangkat dan meletakkannya di atas kasur di dalam kamarnya, lalu, dia membiarkan anak itu tidur di sana. Lalu dia keluar dari kamar itu setelah ia memastikan anak itu, dan benar-benar tidur dengan nyaman. Sepertinya ibu sedang berada di puncak salju, lalu kemana aku harus pergi, gumam Lin Tian. Dia menjadi bingung setelah dia kembali, dia juga ingin melihat leluhur lama, tapi mereka sedang berada di dalam pengasingan, lalu, nenek dan kakeknya juga melakukan hal yang sama, sedangkan ibu dan ayahnya, keduanya sibuk di siang hari untuk menjalankan tugas mereka di dalam sekte. Di saat Lin Tian masih memikirkan kemana dia harus pergi, pintu rumahnya diketok oleh seseorang. Li Er, ini aku, apakah kamu ada di dalam, ucap suara itu. Suara itu berasal dari suara perempuan, dan setelah itu, Lin Tian juga mendengar ada beberapa suara laki-laki di sana, karena merasa penasaran, Lin Tian segera membuka pintu rumahnya. Ada apa? Kenapa kalian mencari adikku? Tanya Lin Tian. Setelah membuka pintu, Lin Tian melihat ada 3 perempuan dan 2 laki-laki di luar rumahnya, saat mereka melihat Lin Tian, betapa kagetnya mereka semua, karena ada seorang pemuda di dalam rumah itu. Kamu siapa? Tanya wanita yang mengetuk pintu tadi. Aku kakaknya Li Er. Ada apa kalian ke sini? Tanya Lin Tian dengan acuh tak acuh. Melihat sikap Lin Tian yang acuh tak acuh kepada mereka, 2 laki-laki itu menjadi kesal, dan kemudian meneriaki Lin Tian. Kamu berani sekali bersikap tidak sopan kepada kami. Teriak salah satu pemuda. Tidak sopan ya, apa maksudmu? Tanya Lin Tian. Aku tidak peduli siapapun kamu, karena kamu telah berani bersikap seperti itu kepada kami murid dalam, bukankah kamu itu terlalu sombong? Ucap pria itu. Saudara Zhenli, jangan begitu dong, mungkin saja dia hanya junior yang ditugaskan oleh tetua besar di sini, ucap perempuan itu kepada pemuda yang bernama Zhenli. Senior Wei Si jangan bersikap lembek begitu, anak ini terlalu sombong, kita telah bertanya baik-baik, tapi dia malah bersikap seperti itu kepada kita, ucap perempuan yang berada di sebelah Wei Si, yang lain juga mengangguk, dan mereka semua adalah murid dalam sekte langit, jika mereka berada di luar, pasti banyak murid yang menghormati mereka, walaupun mereka baru lulus dari ujian murid dalam pada tahun ini. Oh, apakah aku terlihat sombong, bukankah kalian sendiri yang tiba-tiba saja menjadi marah seperti itu, ucap Lin Tian dengan sedikit bingung. Anak muda, kami kesini diperintahkan oleh tetua besar untuk membawa anaknya ke aula utama, jadi, kami harap kamu tidak mengganggu kita, ucap Zhenli. Kenapa juga harus membawa Lin Jiali ke sana? Tanya Lin Tian dengan bingung. Itu bukan urusanmu, dan kamu berani sekali memanggil nona muda kami dengan menyebutkan namanya saja, sungguh beraninya kamu, teriak Wei Si, sepertinya dia juga sudah tidak tahan dengan sikap Lin Tian yang acuh tak acuh, dan tidak menghormati mereka di matanya. Mendengar teriakan dari wanita itu, Lin Jiali terkejut dan terbangun dari tidurnya, Lin Jiali segera menangis di sana karena ketakutan, dan Lin Tian yang mendengar tangisan adiknya itu, dia hanya berlari meninggalkan mereka tanpa menoleh sedikitpun. Saudari, itu suara nona kecil, jangan biarkan orang ini menyentuhnya, bisa-bisa, dia berbuat jahat kepada nona kecil, karena nona kecil bisa sampai menangis seperti itu, ucap Zhenli.
Kamu benar, ayo masuk, dan ambil nona kecil dari orang itu, jawab Wesi. Memang benar, mereka telah diperintahkan untuk membawa Lin Jiali ke tempat tetua besar, karena Lin Ho merasa bahwa, Lin Tian mungkin masih belum selesai memurnikan pil. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan memerintahkan murid-murid di sana untuk menjemput anaknya. Saat mereka masuk, mereka melihat Lin Tian sedang berusaha untuk menenangkan Lin Jiali, tetapi Lin Jiali masih menangis karena terkejut, dan murid-murid itu yang melihat Lin Jiali menangis langsung menghampiri gadis kecil itu, dan kemudian mendorong Lin Tian dengan kasar. Minggir, teriak Wesi. Kalian, apa yang kalian lakukan? Ucap Lin Tian dengan kesal. Jangan pernah menyentuh nona kecil kami, karena ulahmu, nona kecil kami jadi menangis, kami akan melaporkanmu kepada tetua besar, ucap pemuda yang berada di samping Wesi. Hua, hua, Lin Jiali masih menangis, dan tangisannya malah bertambah keras, mereka semua tampak kebingungan, dan akhirnya mereka secara paksa menggendong Lin Jiali, itu menyebabkan gadis kecil ini memberontak, karena Lin Jiali tidak mau digendong. Kalian, cepat lepaskan adikku tidak ingin digendong oleh kalian, biarkan aku saja, ucap Lin Tian dengan kesal. Cih, kamu minggir saja, kamu jangan pernah berpikir bahwa, dengan menenangkan nona kecil, kamu bisa meringankan hukumanmu, ucap Zhen Li dengan sombong. Melihat wajah Lin Tian yang kesal, mereka semua merasa puas, siapa suruh dia melawan murid dalam, yang mana dia hanyalah seorang pembantu. Sebenarnya, mereka juga tidak tertarik untuk datang ke sini, hanya karena ingin dekat dengan tetua besar, mereka menerima perintah dari tetua besar. Hua, hua, kakak. Lin Jiali menangis dan memanggil kakaknya, mereka tidak tahu siapa yang dipanggil Lin Jiali, tapi mereka yakin kalau nona kecilnya ini sedang memanggil mereka, jadi akibatnya, murid-murid itu berusaha menghibur nona kecil itu, tetapi tidak disangka, mereka malah berebutan untuk menggendong nona kecil, dan akhirnya nona kecil jatuh ke lantai. Hua, hua, teriak nona kecil yang menangis semakin keras. Apa yang kalian lakukan, teriak Lin Tian dengan marah, karena dia melihat adiknya terjatuh. Itu, mereka bingung mau menjawab apa. Itu salahmu, jika kamu tidak membuat nona kecil menangis, dia tidak akan seperti ini. Ucap Zhen Li, kalian benar-benar lancang, ucap Lin Tian. Lin Tian sudah tidak tahan lagi, dan akhirnya mengeluarkan aura yang mengerikan, di sana, dia langsung menghilang dari tempat itu, dan menerbangkan Zhen Li dengan sekali pukul. Bang, dinding rumahnya pun langsung jebol, dan Zhen Li terpental jauh dari sana. Lin Tian segera muncul di samping Lin Jiali, gadis kecil itu yang melihat Lin Tian, dia segera mengulurkan tangannya sambil menangis. Lin Tian langsung memeluknya, dan kemudian menatap Wesi dan yang lainnya. Berani sekali kalian membuat adikku menangis, dan bahkan telah melukainya, matilah, teriak Lin Tian. Karena Lin Tian berteriak dengan marah, suara teriakannya itu bukan hanya terdengar di sana saja, tetapi seluruh sekte langit terkejut dengan suara itu, dan bahkan, Bing Yang dan Lin Ho yang sedang berkumpul dengan para tetua langsung terkejut setelah mendengar suara itu. Lalu setelah itu, aura agung yang sangat mendominasi segera muncul di seluruh sekte langit, seluruh murid yang ada di sana langsung berlutut, dan bahkan ada yang muntah darah, dan langsung pingsan akibat menerima tekanan aura itu. Aura ini, alam abadi bumi. Lin Tian, ucap Bing Yang dengan terkejut, semua orang yang saat ini berada di ruang rapat, mereka langsung keluar menuju rumah Lin Ho. Di rumah itu, murid perempuan yang bernama Wesi beserta murid yang ikut bersama mereka, semuanya sudah berlutut dan memuntahkan darah, itu dikarenakan, mereka tidak dapat menahan tekanan yang dikeluarkan Lin Tian, di sekte langit itu sendiri, banyak seluruh murid yang merasakan tekanan itu. Akibat dari tekanan tersebut, seluruh murid yang berada di bawah tahap alam abadi menjadi terluka, dan bahkan ada yang pingsan karena tidak kuat menahannya. Wesi yang tadi telah menghina Lin Tian tidak pernah menyangka bahwa, orang yang dia hina ini adalah seorang ahli di tahap alam abadi bumi,
dia sendiri baru di tahap alam langit tingkat ketiga, serta yang lainnya, mereka baru di tahap kedua dan pertama, bagaimana mungkin mereka semua bisa bertahan dari tekanan itu? Lin Jiali yang ada di pangkuan Lin Tian juga masih menangis. Lin Tian sangat marah kepada mereka yang datang dan membuat rusuh, dan bahkan karena ulah mereka juga, adik kecilnya jatuh dan terluka, walaupun itu tidak parah, tapi bagi Lin Tian, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi sangat marah. Sejak dia kembali, dia selalu menjaga adiknya dengan sangat baik, karena baginya, adiknya adalah harta yang tak ternilai seperti ibu dan ayahnya, jika ada yang berani melukainya, Lin Tian tidak akan segan-segan untuk menghukum, dan bahkan untuk membunuhnya. Senior, kami minta maaf, ucap Wei Si dengan susah payah. Siapa kamu, berani sekali membuat adikku menangis, sekarang kamu baru meminta maaf, apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu? Ucap Lin Tian dengan sangat marah. Dan tiba-tiba saja, duar, akibat tekanan kuat itu, rumahnya langsung hancur, dan keempat murid itu terpental dari sana. Mereka terluka parah, dan hanya Wei Si saja yang tidak terluka terlalu parah dari mereka. Wei Si menjadi sangat ketakutan, dan dia juga bisa merasakan, di mata pemuda ini, itu ada niat membunuh yang kuat, dia bisa merasakan bahwa, ada kematian yang nyata dari tatapan pemuda tampan itu. Kalian semua sebaiknya mati saja, teriak Lin Tian sambil mengayunkan sebelah tangannya ke arah empat murid itu. Cukup, teriak seseorang. Bing Yang tiba-tiba muncul, dan kemudian menahan tangan Lin Tian, setelah kedatangan Bing Yang, banyak tetua dan beberapa murid dalam beserta murid inti yang cukup kuat untuk menahan tekanan itu, akhirnya mereka berdatangan ke tempat itu. Di saat mereka melihat siapa orang yang membuat tekanan ini, itu cukup banyak murid dalam yang kurang mengetahui tentang Lin Tian, tetapi murid inti yang melihat hal itu, mereka langsung mengerutkan kening mereka, karena jarang sekali Lin Tian yang mereka kenal ini, itu bisa menjadi sangat marah seperti ini, sampai-sampai, dia tidak dapat menahan tekanannya walaupun di dalam sekte. An Er, hentikan, hilangkan tekananmu, dan jangan melukai murid lain, ucap Bing Yang. Lin Tian segera tersadar, dan kemudian mencoba menenangkan dirinya, lalu, tekanan yang kuat tadi pun menghilang dari seluruh sekte langit, melihat tekanan itu telah menghilang, semua tetua menghela nafas dengan lega, dan beberapa murid bisa bernafas kembali dengan normal. Maaf paman, ucap Lin Tian dengan sedih. Tidak apa-apa, kenapa kamu bisa marah seperti itu, tanya Bing Yang. Itu, Lin Tian tidak menjawab Bing Yang, tetapi melihat adik kecilnya Lin Jiali yang melihatnya dengan tatapan sedih, dia hanya menghela nafas, dan kemudian mencium kening adiknya itu. Maafkan kakak ya, ucap Lin Tian. Li Er sayang kakak, balas Lin Jiali. Kakak juga sayang Li Er, ucap Lin Tian sambil membelai kepala Lin Jiali dengan bahagia. An Er, kenapa kamu bisa marah seperti itu, tanya Bing Yang sekali lagi sambil menggelengkan kepalanya. Begini paman, lalu Lin Tian menceritakan masalah tadi secara rinci kepada Bing Yang. Lalu saat seluruh orang di sana mendengar cerita Lin Tian, ada beberapa murid inti menjadi marah, dan mengutuk lima murid yang bersikap sombong di hadapan Lin Tian. Beberapa tetua juga mengerutkan keningnya, lalu menatap keempat murid yang terbaring di tanah, melihat hal itu, Lin Ho hanya menghela nafas tanpa daya. Maaf sayang, ayah kira, kamu belum keluar hari ini, maka dari itu, ayah meminta murid-murid itu menjemput Lin Jiali agar bisa bersama ayah di aula, ucap Lin Ho dengan menyesal kepada anaknya ini. Oh, tidak apa-apa ayah, aku yang salah karena terlalu emosi, ucap Lin Tian. Sayang, kamu kenapa? Tanya Qi Er yang sudah tiba di sana, dan dia datang bersama dengan tetua puncak salju lainnya. Ibu, ucap Lin Tian. Ibu, ucap Lin Jiali yang senang melihat ibunya, dan menepuk-nepuk tangannya di pelukan Lin Tian. Wah, anak ibu udah bangun, An Er. Biar ibu yang menggendong Li Er, ucap Qi Er kepada Lin Tian. Iya bu, balas Lin Tian sambil tersenyum,
dan kemudian memberikan Lin Jiali kepada Qi'er. Kenapa kamu begitu marah, sampai-sampai tekananmu telah menyakiti seluruh murid yang ada di sini? Tanya Qi'er. Saudari, jadi begini ceritanya. Bing yang segera menceritakan masalah tadi kepada Qi'er. Saat Qi'er mendengarnya, dia memarahi suaminya di depan semua orang, dan juga menegur Lin Tian karena telah menyebabkan murid-murid di sekte banyak yang terluka. Lin Tian tahu ini adalah salahnya juga, dan dia hanya menerima amarah dari ibunya, dia juga mengerti bahwa, ibunya juga sangat menyayanginya. Empat murid yang terbaring itu akhirnya mengetahui bahwa, pemuda ini adalah anak dari tetua Qi'er dan Lin Hou, mereka merasa menyesal dan sedih, karena mereka tidak tahu hukuman apa yang akan mereka terima, karena mereka telah membuat marah Lin Tian. An Er, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Tanya tetua ketujuh. Oh, lepaskan saja mereka paman, mereka juga adalah murid sekte kita, dan kesalahan itu juga tidak semua dari mereka, balas Lin Tian. Kamu benar, itu juga kesalahan ayah, karena ayah tidak memberitahu mereka tentang dirimu, balas Lin Hou. Baiklah, kalian bawa mereka untuk segera diobati, dan katakan kepada seluruh murid yang tidak kenapa-napa, perintahkan mereka untuk pergi membantu yang terluka, perintah Bing Yang. Siap Master Sekte, ucap murid-murid di sana, lalu mereka pergi dari tempat itu, dan beberapa murid juga membawa kelima orang yang terluka tadi untuk dirawat. Keempat murid tadi merasa bersyukur bahwa, Lin Tian telah memaafkan mereka, dan bahkan, Lin Tian telah membela mereka, mereka akhirnya bertekad dalam hati mereka masing-masing, untuk tidak sombong lagi di masa depan. Sayang, apakah kamu sudah selesai membuat pil darah? Tanya Lin Hou. Oh, sudah ayah, ini pilnya, jawab Lin Tian sambil mengeluarkan sebuah kotak yang berisi pil darah di dalamnya. Hah, pil tingkat ke-9, ucap mereka sambil melihat pil di kotak itu, mereka merasa kagum dengan Lin Tian, karena dia bisa membuat pil tingkat ke-9 hanya dalam beberapa hari saja. Lalu, apakah ada efek samping kepada Lin Jiali? Tanya Qi'er. Oh, ada Bu, setelah adik menelannya, adik akan tertidur lelap. Energi di dalamnya akan secara langsung menyatu di dalam tulangnya, dan juga pada darahnya di saat adik masih tertidur, jawab Lin Tian. Mendengar jawaban Lin Tian, semua orang di sana menjadi kagum. Baiklah kalau begitu, itu tidak masalah, ucap Lin Hou sambil menoleh ke arah rumahnya yang telah hancur. Eh, Anu, ayah, maaf, hehehe, ucap Lin Tian. Tidak masalah, nanti minta beberapa murid untuk membangun rumah ini, mari kita tinggal di tempat pamanmu dulu, ucap Lin Hou sambil mengelus kepala Lin Tian. Oh, itu tidak masalah, ucap Bing Yang. Lalu mereka setuju untuk sementara tinggal di rumah Bing Yang, karena rumah mereka sudah hancur, dan akan segera diperbaiki. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.